Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kesejahteraan, dan juga diberikan keamanan, diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua manusia, tidak semua orang menikmati atau mendapatkan nikmat keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya, saudara-saudara kita yang di rempang sana, mereka saat ini sedang memperjuangkan hak-hak mereka agar mereka tetap bisa tinggal di tanah kelahiran mereka. Maka oleh sebab itu kita pun turut bersedih, turut prihatin atas apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di rempang sana. Hal ini pun diutarakan, disampaikan juga oleh Ustadz Abdul Somad agar kita mendoakan mereka, agar kita membela mereka, mendukung mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka. Tidak hanya Ustadz Abdul Somad saja yang menyerukan, yang menyuarakan agar kita mendoakan, mendukung, membela saudara-saudara kita di rempang sana. Ustadz Adi Hidayat, bahkan Habib Rizik Syihab pun bersuara untuk membela dan mendoakan saudara-saudara kita di rempang sana. Akan tetapi sangat dianehkan, ada saja orang yang mengecam, orang yang menegur Habib Rizik Syihab agar tidak memprovokasi dan melawan pemerintahan yang sah katanya. Jadi ada ceramahnya Habib Rizik Syihab yang menyuarakan agar kita membela, mendukung saudara-saudara kita di rempang sana, dianggap bahwa ceramah tersebut adalah memprovokasi dan melawan pemerintahan yang sah katanya. Hal ini disampaikan oleh Pak Fuad Pleret dan juga Kiai Imaduddin beserta kawan-kawannya. Baiklah, langsung saja kita simak dan dengarkan ceramah dari Habib Rizik yang mereka anggap sebagai provokasi dan melawan pemerintahan yang sah katanya. Jangan orang lemah disakiti. Sudah lemah ditindas. Sudah lemah tidak berdaya, saudara diintimidasi. Sudah lemah terus disakiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, saya ingin ingatkan kepada semua, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada ulama, kepada santri, kepada semua umat ya ikhwan. Ingat baik-baik, dunia dan isinya cukup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia yang ada saudara. Cukup. Allah Maha Adil, Allah Karim, Allah menyediakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi hati-hati, dunia dan isinya tidak akan pernah cukup, saudara, untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Saudara, manusia begitu banyak, kalau tidak rakus, saudara, dunia dan isinya cukup untuk menghidupi mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Satu manusia rakus saja sudah menjadi musibah di tengah-tengah umat. Bagaimana kalau banyak orang rakus ya saudara? Sifat rakus, serakah, loba, tamak saudara. Coba kita lihat di kita punya negeri. Berapa banyak oligarki-oligarki sudah kaya raya. Punya gedung-gedung bertingkat. Punya mobil serba mewah, rumah luas, hartanya tujuh turunan tidak habis. Tapi mereka rakus, mereka serakah, sampai tanah-tanah rakyat kecil tetap mereka incar. Mereka mengusir itu rakyat dari tanah akhirnya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berdarih investasi, saudara, kemudian rakyat kecil ingin diusir. Jangan juga berdarih itu tanah negara. Tanah negara dari mana? Negara ini lahir sejak kapan? Negara ini lahir sejak tahun 1945. Sebelum itu di mana? Sebelum itu tidak ada. Negara Indonesia tidak ada, saudara. Sebelum itu, rakyat Indonesia di berbagai pulau sudah punya tanah mereka. Mereka sudah punya rumah. Mereka lahir turun-temurun di kampungnya masing-masing, saudara. Mereka lah pemilik tanah-tanah tersebut, saudara. Kemudian tanah mereka dirampas oleh penjajah Belanda, saudara. Belanda datang, sawah mereka, kebun mereka, tanah mereka, lahan mereka, pulau mereka, harta mereka dirampas oleh penjajah Belanda. Kemudian mereka hidup dalam penderitaan, mereka dijajah,
saudara, diperbudak. Begitu penjajah Belanda pergi, meninggalkan Indonesia, kita berhasil merebut kemerdekaan. Saudara, kita berhasil mengusir penjajah. Mestinya tanah yang dulu milik rakyat diambil oleh penjajah wajib kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya, bukan diambil oleh negara. Saudara, dari tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda semuanya diambil oleh negara. Apa bedanya negara dengan penjajah Belanda? Saudara, negara itu wajib melindungi rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat, bukan merampas tanah rakyat. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang, sampai Pulau Galang, saudara, penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianding-andingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapi. Jangan biarkan mereka ditandasi. Umat harus bangkit, bawa orang-orang yang terjalin, saudara. Takbir. Siap bela orang yang terzalimi, siap bela rakyat miskin, siap bela rakyat yang tertindas. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, sudah kita simak dan dengarkan bersama-sama ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab tadi, dan kita bisa menilainya apakah ceramah Habib Rizik Syihab tadi menyerukan untuk melawan pemerintah yang sah atau memprovokasi jamaah, memprovokasi masyarakat. Silahkan bisa dinilai oleh teman-teman sekalian. Dan saya kira itulah yang harus kita lakukan. Kita harus membela dan mendoakan saudara-saudara kita di Rempang sana yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan. Mereka sedang berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka. Akan tetapi Puad Pleret dan juga Kiai Imaduddin beserta kawan-kawannya menganggap ceramah tersebut adalah ceramah yang memprovokasi dan melawan pemerintahan yang sah. Seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Untuk saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah yang sah. Dalam kasus Rempang khususnya, pemerintah melalui Menteri Bahlil tadi sore sudah membuat pernyataan, sudah membuat kesepakatan dengan pemuda Melayu untuk menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat. Negara wajib untuk memperhatikan hak-hak rakyat, dan kepada rakyat wajib untuk menjaga ketertiban sehingga kedamaian yang kita inginkan bersama akan terwujud. Kita rakyat pribumi jangan sampai mau ditunggangi untuk berbenturan dengan pemerintah kita sendiri, dan kami menyuruhkan agar pemerintah harus memihak rakyat, menyelesaikan seadil-adilnya. Nah, itu yang dimaksud Habib Rizik, Pak Kiai. Ya, ini kan sama gitu. Kenapa nuduh Habib Rizik memprovokasi dan melawan pemerintahan yang sah? Kan seperti ini, intinya itu seperti ini, Pak Imad, Pak Kiai Imad. Kepentingan rakyat Rempang, sehingga rakyat Rempang mendapatkan hak-haknya yang harus mereka dapatkan. Ya, ya itu dan maksudnya. Bagi mereka-mereka yang mencari keuntungan, yang ingin mendapatkan manfaat dari kekisruhan dan air keruh, maka kami menghimbau dan meminta kepada aparat keamanan, bahkan kalau perlu aparat Hankam sekaligus, itu untuk berlaku dengan tegas. Karena menjelang tahun-tahun politik, maka akan sangat mudah untuk diobok-obok dan dibelokkan ke kepentingan-kepentingan politik praktis. Kami tidak ingin bahwa anak bangsa diadu domba, dan oleh mereka-mereka, orang-orang yang selalu hidup dan mencari makan dari peristiwa-peristiwa, menunggangi-menunggangi peristiwa-peristiwa ini untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Biarkanlah masyarakat dengan pemerintah bernegosiasi,
mendapatkan keadilan dengan cara dialogis yang baik, saya yakin pemerintah akan berpihak kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa memperjuangkan dirinya untuk berdialog dengan sehat dan baik. Dan bagi para provokator, harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Harus dihabisi dan ditindak dengan tegas. Terima kasih. Dan untuk masyarakat, jangan percaya dengan orang yang sok pahlawan mau membela rakyat. Mereka hanya memperalat rakyat untuk kepentingan dan agendanya sendiri, untuk merusak pemerintah dan merusak masyarakat Indonesia. Jangan pernah percaya. Merdeka! Merdeka! NKRI! NKRI! Pancasila! Pancasila! Demikianlah pernyataan daripada Pak Fuad Pelere dan juga Kiai Imaduddin beserta kawan-kawannya. Ya, sebenarnya ini sangat di luar dugaan ya. Kenapa bisa menyebut atau menuduh Habib Rizik ini memprovokasi atau melawan pemerintahan yang sah? Padahal jelas-jelas Habib Rizik itu dari kemarin-kemarin menyuarakan ini semua itu tujuannya untuk membela warga Rempang, agar hak-haknya warga Rempang itu tidak dirampas, tidak diambil. Cuma itu saja yang disampaikan, yang diserukan oleh Habib Rizik Shihab, tidak memprovokasi, tidak melawan pemerintahan yang sah. Dan juga bukan hanya Habib Rizik saja yang menyuarakan demikian, banyak orang-orang juga atau tokoh-tokoh juga yang menyerukan untuk membela, untuk mendoakan, untuk berpihak kepada warga Rempang. Cuma memang penyampaian dari Habib Rizik itu ya demikianlah adanya. Habib Rizik itu tegas. Habib Rizik itu ya kalau sudah berceramah, sudah berada di mimbar ya biasa seperti itu, berapi-api gitu. Jadi sudah jangan dianggap itu radikal, jangan dianggap itu sebagai provokasi. Memang seperti itu karakter Habib Rizik Shihab. Jadi tidak perlu dipermasalahkan dan juga jangan menuduh bahwa Habib Rizik itu memprovokasi atau melawan pemerintahan yang sah. Ayolah, jangan karena ketidaksukaan atau kebencian menyebabkan kita tidak berlaku adil. Janganlah, jangan seperti itu. Oke teman-teman, silahkan ya bisa dinilai sendiri. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.